Guys, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel YouTube aku, tempat kalian cari inspirasi jalan-jalan serta cari makanan enak. Akhirnya Sushi Go buka juga di Depok, guys ya. Ini ada di Margo City. Setelah sekian lama aku nunggu, setiap lewat food court-nya lihat lagi sambil nungguin kapan bukanya. Akhirnya puasa kemarin dia buka juga ya. Aku saranin datangnya tuh kalau mau pagi biar bisa langsung masuk kayak gini. Kalau kita itu 2-3 orangan tuh kita disuruh duduknya di bar ya, biar bisa pilih langsung sushinya. Kalau kamu lebih dari 4 orang gitu, kamu akan diminta duduknya di area sini di sofa gitu. Jadi yang bisa ambil cuma yang paling pinggir aja. Untuk sushinya yang jalan-jalan ini ya memang gak terlalu banyak. Lebih banyak kalau kamu scan menunya atau lihat menunya langsung. Dan itu bisa langsung dipesan. Lamanya sih kurang lebih sekitar 10-20 menit lah ya nunggunya. Jadi kalau mau cepet ya ambil aja yang lagi jalan-jalan gini. Wasabinya, bubuk cabenya, berikut juga perlengkapan makannya cukup lengkap. Dan ini sushi pertama yang aku makan. Kita coba-coba Rahim. Harusnya nasi. Gila, gue udah mesen nasi. Untuk Sushi Go yang di Margo City ini menurut aku tempatnya cukup luas ya, walaupun memang sofa bednya hanya ada 2 gitu ya, terbatas tapi tetap nyaman lah ya. Kalau kamu udah selesai makan jangan lupa taruh covernya di sini, dia akan keliling sesekali. Nah enaknya juga di sini kita bisa ngintipin tuh kalau pas lagi chefnya bikin sushinya, jadi bisa live cooking gitu, asik gaya. Nah nih kalian bisa lihat pencahayaannya juga terang, terus cakep banget, jadi ala-ala kayak di station gitu. Nah ini adalah sushi yang kedua aku pesan. Inari gitu, cuma ada beefnya dan ada daun bawangnya. Satu doang loh guys. Ew, I don't like this. I don't like you. Banyak banget ini isinya. Aku juga order takoyakinya satu porsi, isinya ada 5. Kita cobain takoyakinya guys. Setelah takoyaki datanglah dia, sushi yang dibalut daging. Makan guys. Itu bedanya apa yang tadi? Daging. Di atas tadi. Yang tadi kan di atasnya, ini mengelilinginya. Di sini tuh banyak banget jenis sushinya ya. Jadi walaupun satu piring isinya beda-beda gitu ya, tetap harganya 15.000 juga. Nah, ini pesanan aku berikutnya, sushi hamburger. Lupa dipencet. Pokoknya harus cobain beef hamburger nih, guys. Wujudnya nanti aku kasih tahu. Ini yang tadi ini kan nih. Kalau kamu nggak suka sushi nggak usah khawatir, di sana juga ada menu ramen, ada juga nasi kari nih kayak yang dipesan sama teman aku.
Nah, dari semua sushi yang aku cobain, ini yang harus kalian coba ya. Sushi Chuka Idako. Parah, enak. Gimana hari ini? Ini juga harus dicoba. Masih ada manis. Untuk nyampe ya, Pak? Parah, ini enak banget. Tarinya porsinya banyak banget ya. Ini lagi ya, dia tuh meskipun cuma di atasnya doang Chuka Idakonya, tapi tetap sushi. Berikutnya ini isinya timun, atasnya beef. Udah lama timun gitu. Cuman ada dagingnya. Tapi dari semua yang aku pesan, ini sih yang paling the best. Inari Chuka Idako. Berhubung ini banyak Chuka Idakonya, tapi dia mau udah dihancur-hancurin gitu. Jadi kita keluarkan sedikit biar memudahkan ketika makan. Jadi potong-potong gitu Chuka Idakonya itu potongan. Dan sebanyak ini aslinya. Yuk, kita makan ya guys. Nah, ini yang terakhir aku pesan, paling panjang. Makanan saking panjangan susah dimakan. Ada all you can eat ya gitu. Terus 50.000 all you can eat makan sushi 90 menit. Menurut lu gimana? Worth it ya? Saya itu genki sushi. Iya, bar iya. Iya benar. Nah, di sini juga dia kayak dari bulan apa ya? Awal tahun gue lupa. Tapi pertanyaan gue menurut lu gimana all you can eat tapi sushi? 90 menit. Sebanyak apa kita bisa makan sushi selama 90 menit, guys? Ini aja cuma 9. Udah agak kenyang, agak ya. Kalau goreng ya. Iya. Jadi all you can eat is puas 90 menit yang penting. Cuma karena kau tidak suka ya, jadi nggak mau nyoba ya. Aku nunggu promo 10.000-annya saja. Setiap hari Senin pasti aku akan kesini. Total yang aku habiskan berdua kemarin 325.000-an ya. Udah bisa pakai debit, kredit, bisa juga pakai QRIS. Jadi kalau kamu mau makan sushi go, gak usah jauh-jauh lagi ya. Sekarang di Margo City ada di area food court-nya. Kurang lebih kayak gitu aja videonya. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dadah, assalamualaikum.